Dan pemirsa, dua pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, harga ayam potong di Pasar Pagi Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat naik. Harga ayam potong saat ini mencapai Rp45.000 per kilogram, sehingga membuat omset para pedagang turun hingga 50%. Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga ayam potong di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan. Di Pasar Pagi Bintara, Bekasi, Jawa Barat, ayam potong dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram atau naik Rp10.000 sejak awal bulan puasa lalu. Kenaikan harga ayam potong membuat lapak pedagang sepi dan menyebabkan pedagang kehilangan omset hingga 50%. Untuk menghindari kerugian, sebagian pedagang mengurangi stok ayam potong. Tahu dah, tahu sendiri kalau mau puasa emang gitu. Mau puasa, mau melebaran, mau Natal, mau tahun baru. Lebaran aja biasanya seperti itu. Kalau rame sih nggak masalah. Dijual aja susah. Selain para pedagang, kenaikan harga ayam potong juga dikeluhkan sejumlah pembeli. Sementara harga telur ayam yang sempat naik di awal bulan puasa lalu, saat ini harganya stabil di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilo. Yang agak turun hitungannya malah. Harganya agak turun. Terus daya beli pelanggan turun juga, kurang. Mungkin karena masih puasa lah ya, pastinya gitu. Mungkin nanti kali. Namun karena meningkatnya permintaan telur ayam menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga telur ayam diperkirakan akan kembali naik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramadi Dayat, iNews, melaporkan.